Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan lagi untuk berkongsi dengan anda semua. Macam biasa bersama saya, Kristina, dalam slide Sirah Time. Macam biasa kita di showroom Al-Quran pertama di Malaysia, iaitu Rayyan Hijrah Global Sendirian Berhad. Saya mulakan perkongsian petang ni macam biasalah nak ingatkan kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube channel kita, Rayyan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, anda boleh pergi ke YouTube channel kita sekarang, subscribe. Kita nak mulakan perkongsian, tapi sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa dulu lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين يا رب العالمين. أوكي باي. Minggu lepas kita dah habis pun topik berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS, kisah berkenaan Siti Hawa, isteri Nabi Adam AS, apa lagi? Berkenaan dengan keturunan Nabi Adam AS, kisah Habil dan Qabil, okay? Jadi, saya harap anda yang dah menonton pun live saya, perkongsian saya sebelum ni, saya harap anda semua masih ingat macam mana kisah Nabi Adam AS, perjalanan baginda daripada mula diciptakan oleh Allah SWT hinggalah baginda bersama Siti Hawa dan juga memiliki anak kembar, iaitu Qabil dan Iklima dan Habil juga lah budak. Kisah tu lah, okay? Saya harap anda ingat. Dan juga keturunan-keturunan Nabi Adam AS seterusnya, yang mana kita akan bersambung hari ini berkenaan dengan Nabi Idris AS. Apa kaitannya keturunan Nabi Idris dan juga Nabi Adam AS? Jadi kita mulakan. Seperti kisah yang dah saya kongsikan sebelum ni, kita tahu keturunan Nabi Adam iaitu Mahlil. Mahlil merupakan seorang yang sangat dihormati orang lah, sangat disayangi semua orang kan. Jadi setelah kewafatannya, anaknya yang bernama Yarid, okay, kalau anda ingat Yarid ada kisahnya yang mana dia bertemu dengan syaitan dan syaitan pun menghasut dia supaya cara untuk mengingati ataupun cara untuk mengingatilah kan ayahnya itu adalah dengan membuat ataupun mengukir berhala, batu berhala, patung berhala kan. Okay, jadi mulalah daripada zaman tu orang kata penyembahan berhala lah. Jadi apa yang berlaku, Allah turunkan Nabi Idris AS untuk apa? Menyelamatkan kaum ini. Okay, jadi hari ni kita akan masuk berkenaan dengan kisah Nabi Idris AS. Okay. Jadi setelah muka bumi dihuni oleh para penyembah berhala, terutama dari kalangan anak cucu Qabil, okay, maka Allah SWT membangkitkan seorang hambanya menjadi Nabi dan Rasul, okay, untuk menyeru dan mengajak dan membimbing manusia kembali yang telah sesat supaya kembali kepada ajaran yang sebenarlah. Okay, jadi hamba Allah yang dimaksudkan ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Jadi pada awalnya sebenarnya Nabi Idris ni nama baginda adalah Uhnuj. Okay, Uhnuj. Siapa yang dapat boleh tulis kat bawah ni, Nabi Idris alaihi salam pada awalnya adalah Uhnuj. U-K-H-N-U-J. Okay, kalau dapat type kat bawah ni, komen kat bawah. So orang lain boleh tahu apa Uhnuj, siapa Uhnuj. Okay, boleh buat notes kat bawah. Okay, jadi baginda diutuskan kepada kaum Qabil bin Adam alaihi salam, okay, untuk kembalikan mereka lah, yang mana mereka ni dah telah mula pun dengan, ya betul Uhnuj, terima kasih Kak Nur Dahlia. Okay, dah mula pun penyembahan berhala, okay, dan juga dengan perbuatan Qabil yang lalu, okay, yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan membunuh saudaranya sendiri, iaitu Habil, dan melarikan isteri Habil sendiri iaitu Iklima, dan dijadikan isterinya mengikut syariat Nabi Adam AS adalah sangatlah salah lah, okay? Dan menyeleweng kerana mengahwini saudara kembar sendiri. Tak bolehlah pada waktu tu Allah dah perintahkan bahawa Qabil tak boleh berkahwin dengan saudara kembarnya sendiri. Okay, tapi dilakukan juga. Okay, sambung dengan Uhnuj ni tadi. Okay,
Jadi Ukhnuj dilahirkan oleh ibunya, Nabi Adam AS dan Nabi Syis pada waktu itu masih hiduplah. Masa Ukhnuj ni dilahirkan, Nabi Adam AS dan Nabi Syis AS masih hidup. Okey. Itu masa bayi, masa dilahirkan. Masa beliau meningkat muda, baginda meningkat remaja jadi seorang pemuda, Nabi Adam AS dan Nabi Syis AS pun masih lagi hidup. Yelah, kita boleh logik lah kan, sebab Nabi Adam AS dan juga Nabi Syif AS hidup berapa tahun? Kalau anda ingat, Nabi Adam AS dan Nabi Syif hidup selama 930 tahun. Dan Nabi Adam, Nabi Adam AS 930 tahun, manakala Nabi Syif AS hidup selama 965 tahun. Jadi tak tak mustahil kalau pada ketika itu telah dilahirkan pun Nabi Idris AS, yang mana awalnya kita Allah SWT gelarkannya sebagai Ukhnuj. Jadi Ukhnuj ni sempat mengambil ilmu daripada Nabi Syif AS, iaitu nenek moyangnya lah. Okay. Dan keturunan Ukhnuj selengkapnya adalah, nama Ukhnuj yang selengkapnya adalah Idris, bukan nama, keturunan dia. Okay. Idris, anak Yarid, anak Mahlil, anak Qinan, anak Anush, anak Nabi Syif alaihi salam, dan seterusnya yang terakhir, anak Nabi Adam alaihi salam. Itulah keturunannya. Keturunan kiranya Nabi Idris alaihi salam ni pun dalam lingkungan keturunan Nabi Adam alaihi salam lah. Okey. Jadi baginda berasal daripada mana? Negeri Babylon, yang mana Babylon ni terletak di negeri Iraq. Okay. Nabi Idris AS berasal daripada Babylon yang terletak di Iraq. Boleh tulis kat bawah, take note. Okay. Saya harap apa yang saya kongsi hari ni ada yang fokus, ada yang dapat, so boleh kongsikan. So orang yang baru masuk mungkin akan nampak benda tu dan orang akan tanya semula. Maksudnya orang nak tahu kisah hari ni apa. Okay. Okay, baik. Jadi setelah Ukhnuj berusia remaja, orang ramai mendapati bahawa baginda adalah seorang pemuda, seorang pemuda yang sangat tampan, dan dia suka menyisihkan diri dia lah. Okay, dia tak bergaul dengan ramai orang, tak bercampur dengan ramai orang. Kenapa? Pada waktu itu, pada zaman itu, ahli keluarganya sendiri dan juga orang lain dan kaumnya yang lain mula menyembah berhala. Jadi Nabi Idris AS, orang kata dilahirkan ataupun diciptakan oleh Allah sebagai penyelamat sepatutnya untuk kaum dia dan keluarganya sendiri. Jadi awalnya Nabi Idris AS ni dia tak mendekatilah. Dia bukannya orang yang bergaul, orang yang bercampur dengan golongan-golongan itu. Okay. Jadi dia bersendirian, selalunya dia bersendirian di mana? Dia lebih suka berada dekat tempat sunyi, iaitu di atas-atas bukit. Untuk buat apa? Untuk Nabi Idris ni membaca kitab-kitab. Okey, yang diwarisinya daripada datuk dan neneknya yang bernama Nabi Syif alaihi salam. Okey. Okey, jadi kerana tersangatlah tampan Ukhnuj ni, beliau menjadi tumpuan mata manusia sehingga ramai yang tertarik kepadanya. Keindahan dan ketampanan Nabi Idris alaihi salam ni. Okey. Tetapi disebabkan Nabi Idris tak suka bergaul, okey, tak gemar bergaul dengan orang ramai, jadi orang tak beranilah nak mendekati dia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi kenapa sebabnya perempuan dan lelaki tak berani untuk mendekati Nabi Idris alaihi salam? Okey. Yang pertama, kalau perempuan pada waktu tu mereka cuba mendekati Nabi Idris alaihi salam, mereka akan rasa macam takkan dilayanlah, sebab Nabi Idris alaihi salam, jika ada pun wanita yang mendekatinya, memang tak akan dilayan. Buat apa berharap dengan orang yang takkan layan langsung kita? Jadi wanita pada waktu tu memang takkan tegur langsung Nabi Idris AS. Itu perempuan. Okay, jadi dia orang tak mengharap sangatlah, sebab dia orang tahu macam mana strongnya ignore daripada Nabi Idris AS ni.
Okey. Jadi kalau lelaki pula, kalau lelaki kenapa dia orang takut sedangkan orang yang pendiam ni selalu kena buli kan? Tapi Nabi Idris alaihi salam tak. Nabi Idris alaihi salam bagi lelaki dia orang takkan ganggu atau mendekati Nabi Idris kerana Nabi Idris memiliki badan yang saksa, yang sangat perkasa, okey. Jadi kekuatan tenaga dia juga buat orang sekeliling kagum lah dengan kehebatan dia. Sebab itu tak kisahlah sama ada lelaki ataupun perempuan takkan mendekati Nabi Idris alaihi salam. Sebab itulah Nabi Idris alaihi salam lebih suka menyendiri, lebih suka orang kata ialah menyendiri dengan membaca kitab-kitab ataupun suhuf-suhuf yang telah diterima olehnya. Okey. Okey. Jadi selain daripada gelaran Ukhnuj, nama Ukhnuj, Nabi Idris alaihi salam juga digelar oleh kaumnya dengan nama Asadul Asad yang bermakna singa bagi segala singa. Okey. Okey. Jadi Ukhnuj terus menyisih dirinya dari bercampur gaul dengan keluarganya dan orang ramai kerana mahu membaca suhuf-suhuf itu serentak. Okey, dengan itu dia juga dapat mengasingkan dirinya daripada setiap amalan mungkar. Lebih-lebih lagi kerana keluarganya lah sendiri, keluarganya sendiri adalah punca kepada permulaan penyembahan berhala pada ketika itu. Okey. Jadi dia sangatlah orang kata tak nak pun ikut jejak langkah keluarganya yang mana dah mula meninggalkan atau meninggalkan daripada menyembah Allah. Lebih-lebih lagi keturunan kaum Qabil sendiri. Okey, jadi dia tak bergaul lah dengan mereka. Okey. Selain itu, Ukhnuj ni juga sangat rajin membaca suhuf-suhuf dan disebabkan itu Allah namakan Idris alaihi salam Ukhnuj ni dengan nama Idris. Okey. Yang bermaksud orang yang selalu membaca tadarus. Orang yang selalu membaca yakni tadarus lah. Okey, tadarus kitab-kitab suhuf. Okey. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Aizam. Jadi Nabi Idris alaihi salam setelah dicapai umur yang selayaknya untuk dia memperbetulkan kaum Qabil dan keluarganya sendiri. Okey. Pada waktu tu umur Nabi Idris alaihi salam adalah 40 tahun. Jadi Allah SWT berikan wahyu kepada Nabi Idris alaihi salam untuk menyuruh kaumnya iaitu kaum Qabil supaya meninggalkan perbuatan menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tapi ramai di kalangan kaum Qabil memang tak nak pun ikut, enggan untuk mematuhi larangan Nabi Idris alaihi salam. Okey. Dan disebabkan itu, Nabi Idris alaihi salam pergi mana? Dia keluar dari negerinya untuk merantau ke tempat lain. Okey. Jadi bukan dia sendirian, jadi dia ajak kaumnya yang mana beriman kepada baginda. Tetapi ada juga yang sangsi, okay? Ada juga yang macam ragu-ragu perlu ikut ke ataupun tak. Sebab dapat apa? Mereka akan pertikaikan mereka dapat apa kalau ikut kan, okay? Jadi ada yang sangsi dan mereka bertanya kepada Nabi Idris alaihi salam. Apa yang mereka tanyakan? Apakah yang akan kami dapat dengan berhijrah keluar meninggalkan Babil? Okay, Babil ni Babylon lah, okay? Jadi apa Nabi Idris menjawab adalah, apabila kita berhijrah kerana Allah SWT, maka kita akan memperolehi rezeki. Okay, jadi itu jawab Nabi Idris kepada pengikutnya. Okay, dan Nabi Idris AS serta para pengikutnya keluarlah sampai ke negeri Mesir. Jadi sesampainya baginda di negeri Mesir, baginda sampai di tebing sungai Nil. Okay. Sungai Nil. Baginda berhenti dekat situ dan bertasbih memuji Allah SWT. Dan baginda serta para pengikutnya tinggal dan membina penghidupan di Mesir. Hinggalah baginda Nabi Idris alaihi salam meninggal di sana. Untuk dijadikan panduan hidup sendiri dan panduan umat baginda keturunan kaum Qabil, Allah SWT
telah menurunkan kepada Nabi Idris alaihi salam sebanyak 30 lembaran suhuf. Okey. Dengan berpandukan kepada 30 lembaran suhuf itu, Nabi Idris alaihi salam dapat memimpin kaumnya ke jalan yang lurus yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya siapa? Terutamanya kaum Qabil. Okey. Okey, baik. Jadi sekarang kita nak tahu pula kenapa Allah turunkan Nabi Idris alaihi salam bukan nabi lain kepada kaum Qabil ni? Apakah kelebihan yang ada pada Nabi Idris alaihi salam? Okey. Jadi antara sifat dan kelebihan Nabi Idris alaihi salam ialah baginda adalah seorang yang sangat-sangat tinggi sabarnya. Okey, ingat tu Nabi Idris alaihi salam dia ada kelebihan yang mana baginda merupakan orang yang sangat tinggi kesabarannya. Okey, dan beliau merupakan orang yang saleh dan juga mendapat kedudukan tertinggi, okey, di sisi Allah Subhanahu taala. Jadi ada disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya berkenaan dengan kesabaran yang ada pada diri Nabi Idris alaihi salam dan juga kesalehan Nabi Idris kepada Allah Subhanahu taala. Okey, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-85 hingga 86 yang bermaksud, ingatlah akan kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Masing-masing adalah orang yang sabar. Kami masukkan mereka itu ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Okay. Jadi itu adalah bukti yang mana Allah katakan Nabi Idris AS ni adalah antara nabi-nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi. Jadi ada berapa di sini dalam surah Al-Anbiya ni, Allah katakan ada 3 orang nabi, iaitu Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Zulkifli alaihi salam. Okey. Jadi seterusnya berkenaan dengan kedudukan yang tinggi yang Nabi Idris miliki, ada dicatatkan dalam surah Maryam ayat yang ke-56 hingga 57 yang bermaksud, dan disebut dalam kitab tentang Idris, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar, lagi seorang nabi, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi, yakni mulia. Jadi itu adalah bukti yang mana Allah angkat Nabi Idris AS ni sebagai dalam kedudukan yang tertinggi. Jadi selain tu, kelebihan Nabi Idris AS ni, Allah SWT kurniakan kepada baginda kelebihan dunia yang sangat banyak. Yang pertama adalah baginda seorang yang pandai menulis dan membaca, dan baginda juga seorang manusia pertama yang pandai menunggang kuda. Okey, ada berapa? Baginda pandai menulis, pandai membaca, pandai menunggang kuda dan mengerti ilmu bintang. Okey, dan seterusnya baginda pandai juga dalam ilmu matematik. Ada 5. Seterusnya, baginda juga pandai menggunting pakaian serta menjahit. Okey. Jadi banyaklah dekat sini yang mana Allah berikan kelebihan kepada Nabi Idris alaihi salam. Okey, dalam kelebihan dunialah. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan orang yang pertama yang pandai menulis dan mengira ialah Anush. Anush ni siapa? Anush ni adalah anak kepada Nabi Syif alaihi salam. Okey, ataupun moyang kepada Nabi Idris alaihi salam lah. Hai. Assalamualaikum, selamat petang. Okey. Kita teruskan lagi. Ada lagi sikit lagi untuk hari ni kita kongsikan. Okey, baik. Jadi selain itu, Nabi Idris alaihi salam adalah seorang yang dipuji oleh Allah juga. Kerana apa? Dalam Quran ada dalam Quran sebagai seorang nabi yang mempunyai banyak sifat-sifat kelebihan. Nabi Idris alaihi salam, baginda seorang yang mengisi seluruh kehidupan baginda dengan apa? Berbuat apa? Beribadat. Okey, beribadat, bersolat, berzikir, membaca suhuf dan berpuasa. Jadi ibadatnya terlalu banyaklah, dia mengisi masanya dengan kebanyakannya dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada yang mengatakan tentang kehebatannya dalam berzikir. Jadi ulama-ulama tafsir ada meriwayatkan satu kisah. Ada satu kisah yang bersumber daripada Abdullah bin Abbas yang menjelaskan bahawa Nabi Idris AS tidak pernah lupakan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sesat. Digatakan baginda akan menyebut zikrullah setiap kali baginda mencucuk jarum di kain untuk menjahit. Setiap kali baginda menjahit, setiap kali itulah baginda akan menyebutkan
zikrullah. Bahkan baginda terus menerus berzikir, mensuci dan memuji Allah SWT siang dan malam, tak berhentilah. Sebab itu dikatakan baginda ni seorang yang sangat mengisi masanya dengan beribadat kepada Allah SWT, tak berhenti. Okey. Ya saya M.Paik, nama anda siapa ya? Minta maaf banyak-banyak. Sekarang kita dalam tengah berkongsi. Okey. Kenapa ada banyak sangat emoji ni? Kalau ada persoalan boleh tanya. InsyaAllah lah kalau saya boleh bantu. Kalau tak, anda boleh refer kepada ustaz dan ustazah yang lebih patut berkenaan dengan persoalan anda lah. Okey, minta maaf banyak-banyak. Saya tak boleh nak faham apa yang... Tak tahulah, saya rasa adik kot ni kan? Adik. Okey, tak apa, saya teruskan dengan perkongsian. Jadi, apa lagi kelebihan Nabi Idris AS ni? Allah tinggikan darjatnya hingga dapat melihat alam ghaib. Okey, dan juga diangkat ke langit. Selain mengisi hidupnya dengan beribadat, dengan setekun-tekunnya. Jadi selain mengisi hidupnya dengan beribadat, setekunnya kepada Allah SWT, Nabi Idris AS juga mengisi kehidupannya dengan bekerja. Macam manusia lain, Nabi Idris AS seorang manusia yang melalui kehidupannya macam biasa, okay? Seperti manusia biasa. Dan Nabi Idris AS melakukan kerja untuk mencari rezeki jugalah, okay? Bukannya Allah ciptakan baginda sebagai seorang Nabi dan baginda akan dapat semuanya dengan mudah. Baginda juga melalui kehidupan seperti seorang manusia yang biasa. Okay? Jadi apa yang baginda buat? Apa yang baginda lakukan untuk mencari nafkah hidup? Okay? Baginda bekerja menenun kain untuk dijadikan pakaian. Hebat kan? Baginda adalah seorang Nabi yang mempunyai kelebihan untuk menenun kain. Sangat hebat. Masya-Allah. Okey. Jadi setelah menenun pakaian, kenapa nak posing 4 kali? Saya minta maaf, saya tak boleh nak posing apa-apa. Minta maaf sangat. Okey. Teruskan. Okey, jadi setelah menenun pakaian, maka baginda menggunting dan menjahit pula pakaianlah. Hasil daripada menjahit dan menenun tadi, baginda sedekahkan kepada kaum fakir miskin jugalah. Okey, selain daripada mencari rezeki dengan cara tersebut. Dan dengan kata lain, Nabi Idris AS ni memang betul-betul mengisi hidup baginda dengan menyeru manusia kepada Allah SWT beribadat dan menenun pakaian. Dengan cara menenun pakaian dan dengan cara baginda memberikan apa yang baginda lakukan kepada orang lain, sedekahkan, itu juga adalah salah satu cara baginda untuk menyeru manusia kepada Allah SWT. Dan disebabkan kecerdasan, kepintaran dan kebijaksanaan dan kegagahan baginda, buatkan orang ramai amat suka dan nak sangat berkenalan dengan baginda. Okay? Jadi itu baru kelebihan Nabi Idris AS. Jadi apa lagi sebenarnya yang ada pada Nabi Idris AS? Apa lagi kisah berkenaan baginda yang Allah berikan kepadanya? InsyaAllah saya akan kongsikan lagi pada esok hari. Okay, jadi hari ini saya kongsikan berkenaan dengan kelebihan. Dan insyaAllah esok kita akan sambung lagi dengan mukjizat Nabi Idris AS. Okay, jadi saya harap anda semua yang menonton hari ini, yang tengok live hari ini, petang ni, okay, boleh carilah dulu, boleh study sikit dulu kan. Mungkin esok apa yang saya kongsikan, mungkin ada yang terlepas pandang ataupun ada yang saya tak kongsikan dengan anda. Jadi anda boleh kongsikan di ruangan komen lah, boleh kongsikan apa mukjizat Nabi Idris AS. Okay, ada kisahnya yang mana Nabi Idris AS ni dengan Iblis laknatullah. Cuba cari kisah tu. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi dengan perkongsian berkenaan dengan mukjizat Nabi Idris AS. Jadi itu sajalah untuk petang ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menonton. Untuk hari ni itu saja. Semua clear ke dengan kisah saya hari ni? Minta maaf. Saya kalau bercakap, saya kurang sikit. Tapi insyaAllah kalau ada yang menarik, saya akan kongsikan kepada anda semua. Okey, tak kisahlah. Menarik atau tak menarik, anda kena dengar juga berkenaan dengan kisah-kisah Nabi ni. Sebab apa? Kisah-kisah Nabi ni lah yang akan menjadi panduan hidup kita. Kita perlu sangat tahu. Tapi kadang mungkin kita tak ada masa nak ambil tahu. InsyaAllah dengan platform ni, dengan orang kata... peluang ni, apa yang saya kongsikan petang ni, walaupun adalah kekurangan daripada saya, saya harap apa yang saya kongsikan ni insyaAllah dapat bagi anda manfaat dalam kehidupan. InsyaAllah semoga
apa yang saya kongsikan ni sampai kepada anda, dan apa yang anda dapat daripada saya, anda amalkan dan cuba cubalah aplikasikan dalam kehidupan. Okey? InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Sama-sama puan ataupun Cik Nur Hidayah. Minta maaf, saya tak tahu. Okey. Okey, baik. Jadi untuk petani itu saja. Sama-sama Kak Aizam. Okey, saya minta maaf terlebih dahulu sekiranya ada kekurangan, dan memang ada kekurangan pun. Okey, minta maaf banyak-banyak sebab segalanya yang baik semuanya datang daripada Allah, dan saya memohon keampunan kepada Allah atas kekurangan yang saya miliki, dan juga kepada anda semua saya mohon maaf. Okey, terima kasih Puan Nur Hidayah. Jadi kita tutup majlis kita ataupun perkongsian pada petang ini dengan bacaan doa tasbih kifarah dan selawat asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, wal insani lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita boleh end live? Boleh? Saya tahu anda semua tak sabar mungkin untuk jumpa dengan dating pula di live. Okey, jadi itu sahaja pada petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok petang. Doakan supaya direzekikan anda semua, direzekikan untuk saya menyambung perkongsian hari esok, dan untuk anda mendengar juga. Okey, jadi untuk anda yang baru masuk ataupun tak sempat nak dengar hari ni, anda boleh pergi tengok balik dekat IG TV kita nanti, dan semoga bermanfaat ilmu untuk anda. Okey, assalamualaikum. Bye bye.